Assalamualaikum rakan-rakan SMOE. Very good morning. Mengapa saya berkecimpung untuk membuat video klip daripada mula-mula sekali Vegas, ya, dia belajar dari IB, Filmora dan macam-macam lah bagaimana tu buat klip video, tapi matlamatnya hanya satu, untuk mempromosikan warga pendidik yang ada di SMOA, Sekolah Murid Orang Asli di Negeri Perak. Dan saya rasa bertanggungjawab bila Tuan Pengarah saya, Haji Idris, mengarahkan saya, Rahim, sila bantu pos musuh, pos gedung dan berapa sekolah pos lagi, sebab ELMTK, Allowance P1, P2 dan P3, tapi di Perak tidak ada P3, hanya P2. Allowance P2 sebanyak 1,000 tu pihak kementerian akan memotong menjadi P1. Jadi 1,000 akan jadi 500. Maka saya pun dengan arahan pengarah saya, saya pun buatlah video klip saya yang pertama. Ini video klip saya yang pertama. Sebab dokumentasikan supaya elang guru-guru di SK Pos Musuh tidak dipotong. Pihak kementerian mengatakan tetap jalan tah telah ada sampai ke Pos Musuh. Dan saya tunjukkan gambar ini. Gambar ini jalan tah, tetapi memang jalan itu sentiasa akan rosak sebabkan tanah runtuh, sebabkan pokok tumbang. Dan inilah guru-guru SK Musuh. Malah, maka saya rasa bertanggungjawab untuk membantu guru-guru kekalkan allowance P2 pada mereka. Itu tanah runtuh, pokok tumbang dan lain-lain, atau banjir. Tetapi yang paling berbahaya adalah gaung ataupun curun yang curam yang boleh mendatangkan kecederaan kepada guru-guru. Bukan saja di Pos Musuh, di semua P2 dan P1. Alasan jalan telah betah tidak boleh diterima sebab jalan ini hanyalah one off, tidak akan dibaiki semula sebab dia dah macam private road. Maka guru-guru ini sentiasa berisiko lah, jatuh motor, luka, jahit, ya. Dan ada yang cedera parah, ya. Okey, ini atas arahan pengarah saya. Sekolah Pos Musuh pada tahun 2012 dulu. Sekolah nama cantik. Dan telah ada 365 klip video. Kebanyakannya mengenai SMOA, ya. Dan di sini Pos Musuh telah mencapai 2.4, ya, 2,400 viewer dan telah diterbitkan selama 5 tahun, ya. Ini yang paling popular. Dan ini adalah lawatan ke Runcang. Jadi video klip ni sangat penting untuk kita mempromosikan sekolah-sekolah pedalaman. Dan ini alhamdulillah 6 tahun sudah bila kementerian hendak mengembangkan sekolah rendah menjadi K9 ataupun 9 tahun belajar, maka klip video dia inilah dia.
Semasa itu, Suhami safari. Daripada jeti Tasik Temenggung, Pulau Banding, kita pun pergilah untuk memantau tapak dengan Suhami safari, Encik Nasar yang ada PPDR ke pos kemah. Diadakan mesyuarat. Dan melihat tapak. Ini dah peran asal bangunan kena yang mula dulu. Ya, pada tahun 2014. Okey. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Klip video ini sangat penting untuk kita menjual sekolah kita, dan saya juga rakam klip motivasi iaitu My Sara. Dan guru besar 2007 kita dah berserapan dan alhamdulillah. Dan kerja sini My Sara, ini cikgu My Sara masuk sekolah kota tanpa ada dua tangan. Daripada masuk sekolah tahun 1, saya dah mula basuh. Dia guru bahasa Arab. Jadi apa yang saya tahu, murid sayangkan dia. Dan maklumat daripada ketua kampung, mantan ketua kampung, cikgu Karim, cikgu Karim, ya, cikgu Karim mengatakan orang kampung pun suka cikgu Masyarakat ini. Cikgu yang baik. Walaupun tidak ada tangan, tetapi tulisan dia cantik. Untuk percaya, sebenarnya berdasarkan, so cikgu Masyarakat ini sebagai satu bahan motivasi lah kepada guru-guru dan kepada murid. Saya tak percaya pada diri sendiri, macam mana orang yang tak ada tangan boleh berjaya. Tapi didikan daripada ibu bapa menyebabkan lama-kelamaan saya dengan automatik percaya yang saya boleh buat. So, itulah dia pentingnya video klip, ya. Untuk kita memasarkan produk SMO kita kepada orang lain. Dan untuk saya sendiri, saya buat video klip pembentangan best practices. Kalau saya tak buat begini, cikgu-cikgu sekalian, hanya orang yang pergi ke IAB saja, peserta-peserta kursus IAB saja yang dapat maklumat ini. Maka saya memasarkan, mempromosikan perkongsian pintar PowerPoint saya kepada semua orang. Tapi hanya guru besar-guru besar lah kejayaan-kejayaan yang dicapai. Okay, itulah dia sebaringkas. Thank you very much. Semuanya adalah wisdom from Allah. Dan Allah berikan kesihatan kepada saya. Sedikit pengalaman, sedikit kemerahan untuk saya mengakar, merimbun, menggapai awan. SMOE Negeri Perak. Terima kasih.